Polisi berhasil mengamankan pelaku penyerangan mobil Dinas Sosial Makassar saat patroli di Simpang 5 Bandara, Maros, pada Kamis 21 Desember 2023. Para pelaku berhasil ditangkap oleh Resmuk Biringkanaya, bagian dari Kepolisian Resor Makassar. Saat ini, pelaku telah diamankan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dulu Pak, pengamen, kita lagi tugas ini.